Sempat diisi PLT setelah Kiai Haji Fadlan Asy'ari memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua MUI Kabupaten Banjar, pengurus MUI setempat gelar rapat musyawarah luar biasa untuk mencari ketua definitif pengganti antar waktu hingga periode 2021. Rapat pencarian ketua MUI pengganti antar waktu dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kiai Haji Anang Jazuli Seman yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Banjar Mas Ruri. Dikatakan Mas Ruri, peran MUI sangat penting dalam pembangunan di Kabupaten Banjar karena masyarakat Kabupaten Banjar adalah masyarakat yang religius, sehingga rencana pembangunan pendekatannya dilakukan melalui pesan-pesan keagamaan agar lebih mudah diterima masyarakat. MUI ini perannya sangat penting, Pak. Sangat penting, terutama karena masyarakat kita ini adalah masyarakat yang religius, makanya program-program pembangunan itu kalau disampaikan mulai pesan-pesan keagamaan, mulai melalui MUI, insya Allah pesan-pesan program pembangunan kita bisa diterima oleh masyarakat. Mas Ruri juga berharap dengan terpilihnya ketua definitif dapat bekerja sama lebih baik lagi dengan Pemkab Banjar dan mampu memberikan terobosan atau inovasinya dalam pembangunan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatif.com melaporkan.